dengan sesama manusia, terutama dalam bab muamalat urusan jual beli, hutang-hutang dan sebagainya. Jadi kita tengok berkaitan dengan ihsan. Qala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi 'ulumi fi dharaini amin. Ihsan dalam bermuamalat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya setiap orang berlaku adil dan berbuat baik. Adil adalah merupakan punca keselamatan. Dalam perniagaan, adil adalah penyelamat modal. Adapun berlaku baik adalah penyebab kebahagiaan dan keuntungan. Ini adalah keuntungan dalam perniagaan. Bukanlah orang yang berakal apabila seorang itu merasa puas dengan terselamatnya modal mereka dalam melakukan muamalat di dunia ini. Demikian itulah, demikian itu pulalah dengan bermuamalat untuk akhirat. Bagi seorang yang mempunyai pegangan agama, tidak sepatutnya mereka merasa cukup dengan melaksanakan keadilan dan menjauhi penginayaan. Sedangkan amalan-amalan baik yang lain ditinggalkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-nikmat yang melimpah-limpah. Juga firman-Nya, "Inna Allaha ya'muru bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik, bukan sekadar berlaku adil, malah Allah menyuruh kita berbuat baik. Berbuat baik sama ada dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wataala satu hal, dan satu lagi hubungan kita hablum minan nas, hubungan sesama manusia dan juga hubungan dengan seluruh makhluk, antaranya yang akan datang. Jadi kalau kita tengok ihsan dalam bermuamalat, ihsan ni maknanya kalau dalam tasawuf, ihsan ni maknanya antak budallah akan lahu saraka fa inna. Ihsan ialah antak budallah akan annaka yarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Itu dalam makna ihsan dalam tasawuf ni. Right. Maknanya kita melakukan satu amal ibadat seolah-olah kita melihat Allah, tetapi kita tidak melihat Allah. Yakinlah bahawa Allah melihat kita. Itu ihsan daripada segi tasawuf. Tapi ihsan yang kedua, maksud ihsan yang kedua maknanya kita berbuat baik. Begitu juga dalam bermuamalat, Allah suruh kita bukan saja dalam bermuamalat, tapi semua perkara. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Perlu diketahui bahawa seseorang yang bermuamalat itu akan mencapai peringkat ihsan, iaitu melakukan kebaikan dengan melaksanakan salah satu dari 6 perkara. Jadi ihsan pertama sekali, ihsan kalau dalam tasawuf tu yang kita 3 rukun agama tu, iman, Islam, ihsan. Kan? Iman, itulah iman, rukun iman kita percaya, kita tasdik, takrir bil lisan, tasdik bil qalbi, wal aman bil jawarih. Kemudian yang kedua, Islam, iaitu kita melakukan perkara-perkara yang zahir, contohnya mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian yang kedua, sembahyang 5 waktu, perkara-perkara yang zahir. Dan yang ketiga, ihsan. Itu ihsan makna yang pertama. Tapi yang nak disebut ke sini ialah ihsan, iaitu perlu diketahui bahawa seorang yang bermuamalah itu akan mencapai peringkat ihsan. Itu apa ihsan di sini? Melakukan kebaikan dengan melaksanakan salah satu daripada 6 perkara ini. Pertama, dalam taktik dan cara. Perkara ini sebaiknya tidak perlu dilakukan dalam beberapa perkara yang pada adat atau kebiasaannya tidak perlu melakukan sedemikian. Sebenarnya perbuatan itu pada asalnya memang diizinkan, sebab berniaga itu pada hakikatnya adalah untuk mencari keuntungan. Dan untuk memperoleh keuntungan, taktik dan cara ini amat diperlukan. Tetapi hendaklah berhati-hati agar tidak hanya menumpukan kepada keuntungan yang banyak sahaja. Seseorang yang sudah merasa puas dengan sedikit keuntungan, maka pastilah banyak muamalatnya. Barang
Barang yang habis dijual dengan demikian, orang ramai akan selalu berurusan dengannya dan berterusan membeli barang darinya. Dengan itu keuntungannya akan berlipat kali ganda dan rezekinya mendapat keberkatan. Jadi dekat sini dia kata, seorang yang beramalan dalam urusan jual beli, dia kata satu orang tu dikatakan mencapai peringkat ihsan, iaitu melakukan kebaikan selepas dia melaksanakan salah satu daripada 6 perkara. Pertama, teknik dan cara dia berniaga. Yang kedua, dalam membuat penilaian. Seseorang yang membeli sesuatu makanan dari seseorang yang lemah, tidak kuat kedudukan ekonominya, atau dari orang miskin atau fakir, adalah dia membuat penilaian sebaik-baik serta mempermudahkannya. Lebih baik lagi jika dia memberi kelebihan dan memberikan jasa baik kepadanya. Kelakuan ini termasuklah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan sabhan iza ba'a sabhan iza ishtara. Allah merahmati kemudahan dalam jualan dan kemudahan dalam belian. Kadang-kadang setengah orang tu mentang-mentang orang miskin, dia sangat memerlukan, jadi kita pau kan. Contohnya dia ada barang, tapi oleh kerana dia ni orang yang orang kampung, dia tekan harga dengan dia, dan kita yang letakkan harga dengan dia. Saya boleh ambil dengan syarat sekian-sekian. Jadi kita menyusahkan dia, kita tekankan dia sebab dia ni orang kampung, orang miskin. Maksud dia situ. Ada pun terhadap seseorang yang kaya, yang ni membeli sesuatu dari orang yang berada, maka pelakuan di atas itu tidaklah digalakkan. Sebab ianya termasuk dalam mensisihkan harta dan tidak mendapat pahala serta tidak dianggap murah hati. Orang-orang salaf dahulu sentiasa cemat dalam melakukan pembelian serta benar-benar memperhatikan perkara itu. Padahal mereka ini memiliki harta yang banyak. Seseorang dari mereka pernah ditanya mengapa dia melakukan demikian. Dia menjawab, orang yang memberi itu bermaksud untuk melimpahkan keutamaan. Tetapi orang yang tertipu ialah orang yang kurang akal. 3. Dalam menjelaskan harga serta hutang yang lain-lain, kadang-kadang disertakan dengan ihsan dan jasa baik, kadang-kadang dengan pembayaran tunai kesemuanya atau dengan separuh daripadanya, dan kadang-kadang dengan memberikan waktu atau menunda pembayaran. Ini adalah ihsan. Ihsan dalam muamalat. Contohnya, orang tu dia nakkan sesuatu tu, tapi kita ni orang yang niaga, contoh kan. Dan kita ni boleh betul ansur, tak apalah ambil hutang dulu, tak apa gitu kan. Yang ansur-ansur, tak apa. Itu maksud ihsan dalam muamalat. Dalam menjelaskan harga atau serta hutang yang lain-lain, kadang-kadang disertakan dengan ihsan dan jasa baik, dan kadang-kadang dengan pembayaran tunai kesemuanya dan dengan separuh daripadanya, kadang-kadang dengan memberikan waktu atau menunda pembayaran, tak apalah bulan depan membayar betul-betul, contohnya. Bahkan kadang-kadang boleh saja dengan kebaikan sikapnya untuk meminta harga yang sepatutnya atau mata wang yang sah. Semua diperkenankan dan dianjurkan. Dalam sebuah hadis disebut, man aqrada dinaran ila ajalin falahu bi kulli yawmin sharaqatan ila ajalihi fa iza hallu alla jalla fadhuhu ba'dahu falahu bi kulli yawmin misla zalikal dini sharaqatu. Barang siapa meminjamkan sedinar untuk waktu yang tertentu, maka dia menerima pahala sedekah pada tiap-tiap hari sehingga sampai waktu yang ditentukan tadi. Bila waktu itu telah tiba dan diberikan waktu lagi sesudah itu, maka dia menerima pahala sedekah sehari sebanyak hutang tadi. Maknanya kalau kita bagi hutang, Nabi kata kita bagi orang hutang, kita tu dapat dikira dapat pahala sedekah setiap hari selagi dia tak bayar pun. Hadis di atas bukan satu kewajipan tetapi sebagai galakan dan untuk dilaksanakan, bukan digalakkan. Kita bagi orang hutang ni tetapi galakan, boleh dilaksanakan. Pernah Nabi SAW menyaksikan seorang yang membuat pinjaman dari orang lain dan nak membayarnya, lalu baginda SAW mengisyaratkan dengan tangan yang mulia itu kepada yang berhutang tadi dengan maksud supaya memberikan kelebihan separuh dari jumlah hutangnya, dan orang itu melaksanakannya kepada si pemihutang. Baginda SAW menyuruh ia menerima atau mengulangkan kembali. Perbuatan ini dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tidak boleh dijadikan adat hingga menjadi riba yang sama-sama. Pernah Nabi SAW menyaksikan seorang yang membuat pinjaman dari orang lain. Satu orang buat pinjaman dari satu orang yang lain dan dia nak bayar. Lalu baginda SAW mengisyaratkan dengan tangannya yang mulia itu kepada yang berhutang tadi dengan maksud supaya memberikan
kelebihan separuh dari jumlah hutangnya dan orang itu melaksanakan. Macam itu itu hutang. Tapi ini itu dia kata sini, perbuatan dilaku ikhlas tidak boleh dijadikan adat sehingga dia menjadi riba yang sama-sama. Nah, maknanya kalau kita hutang orang, kita dalam keadaan kita sesak pinjam 1,000, masa kita nak bayar tu dengan ikhlas hati kita, kita bagi dia 1,200. Boleh dengan syarat bukanlah jadi macam riba kan. Riba dah tentu bunga sekian. Soal ya, ada pernah ditanya, pernah ada orang tanya, boleh tak gitu kan? Boleh ya, dengan syarat bukannya ditetapkan. Perbuatan ini dilakukan dengan hati ikhlas dan tidak boleh dijadikan adat sehingga ia menjadi riba yang sama-sama. Keempat, dalam menunaikan hutang, seseorang yang mudah membayar hutangnya adalah termasuk dalam golongan orang yang baik. Caranya ialah penghutang itu pergi ke tempat yang dihutang, pemihutang tadi yang ini yang berhak pada harta, dan janganlah si pemihutang yang dipaksa untuk menagih darinya. Ini dalam muamalat bab hutang, bab jual beli ini kita kan, kita bukan jenis orang negro, tapi dalam bab hutang dalam menunaikan hutang, dalam bab kita membayar hutang, seseorang yang mudah membayar hutang adalah termasuk dalam golongan orang yang baik. Kita bagi pinjam, cukup tempoh, dia tak minta pun dia akan bagi. Ini jenis orang yang kategori orang yang baik. Caranya ialah, ia penghutang, orang yang berhutang tadi, penghutang pergi ke tempat orang dihutang, yang ni yang berhak pada hartanya, dan jangan si pemihutang yang bagi kita pinjam tu yang dipaksa untuk nagih darinya dan bersusah payah pergi ke rumahnya. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum qadha. Yang terbaik dari kamu semua ialah yang terbaik cara membayar hutang. Ha, ini dalam masyarakat kita biasa. Orang yang kita bagi hutang, kita bagi dia hutang, lepas tu akhirnya kita pula malu dengan dia. Padahal kita yang bagi hutang, kita pula menagih hutang kat dia, akhirnya jumpa selisih pun tak ni. Jadi Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang terbaik dalam membayar hutang. Selain itu, seseorang yang berhutang itu apabila telah berupaya membayar hutangnya adalah segera membayarnya sekalipun belum sampai waktu yang dijanjikan. Sebaiknya apabila ia tidak berupaya dan belum berkemampuan untuk membayarnya, hendaklah dia berniat untuk membayarnya apabila telah berkemampuan. Demikian pula andai kata si pemihutang itu menagih hutangnya dan berkata kepadanya dengan perkataan yang kasar atau tidak wajar, hendaklah ia menahannya dengan sabar serta menghadapinya dengan lemah lembut. Perkara yang demikian adalah bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang datang minta hutang ni, dan si pemihutang tu maknanya orang yang bagi hutang kan, dia datang minta hutang, dia pula berkata kasar, lepas tu cakap yang benar-benar tak wajar, hendaklah dia menahan dengan sabar serta menghadapi dengan lemah lembut. Tak mahal abang. Contoh perkara demikian adalah bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sewaktu seseorang yang memiliki harta mengulang-ulang kata-katanya, para sahabat lain akhirnya mengetahui masalah yang dihadapi olehnya. Kemudian beberapa orang sahabat hendak bertindak terhadap orang yang menagih hutang dari baginda, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yataqaddu fa'ala lahu fahamma bihi ashabu faqala da'uhu fa inna li sahibil haqq maqala, biarkan sahaja dia sebab yang mempunyai hak itu berhak pula untuk berkata-kata. Biarlah, dia ada hak kan. Kita orang, kita hutang, lepas tu dengan orang yang datang minta hutang tu, kau ni pinjam ke apa, dia cakap kita macam-macam, itu biarkan saja, biarkan saja, sebab orang yang mempunyai hak itu berhak,
dia berhak nak kata-kata. Tapi di pihak kita ni sebenarnya pula mentor lah. Maknanya kita ni bagi orang minta. Kalau kita, kita berhak minta kan? Berhak lah bila kita, kau kan janji minggu lepas bulan lepas kau janji. Jadi semua jenis pembohongnya. Maknanya kita tak patut cakap macam tu. Tapi kalau kita cakap macam tu, Nabi kata apa? Biar sajalah, sebab orang kita ni berhak, berhak untuk dapat hak kita balik. Jadi kita berhak untuk berkata-kata. Apabila timbul pertentangan antara pemintang dan penghutang, maka hukuman dan pembelaan adalah cenderung kepada penghutang. Kerana sifat yang demikian termasuk dalam sifat-sifat mulia. Kerana jika penghutang itu benar-benar belum berkemampuan atau ada halangan baginya untuk membayar, sebab dalam keadaan demikian ia bukan sengaja tidak membayarnya tetapi kerana kesukaran hidup. Orang ni berhutang, kita bagi orang hutang, orang tak nak bayar dia kan? Jadi kita pun bawa, contoh bawa lah kat ketua kampung ke, bawa kat imam ke, tak selesai. Apa untuk hukuman tadi tu, yang penghutang tadi tu bagi belah dia. Maknanya okey tak apa, saya bagi tangguh lagi sebulan. Itu dalam bab muamalat, bab hutang. Kalau kita jenis macam ni, maka kita kategori orang yang ihsan dalam muamalat. Kelima, hendaklah seorang itu redha menerima pembatalan jualan jual beli dari orang yang meminta supaya jual beli itu dibatalkan. Sebab orang yang meminta demikian itu mungkin merasa kerugian dari jual beli yang telah dilakukan tadi, atau jual belinya itu memudaratkan. Jadi tidak patutlah jika seorang itu hanya ingin memperoleh keuntungan untuk dirinya sahaja, tetapi membawa kemudahan, kemudaratan untuk orang lain atau sesama saudara. Dalam sebuah hadis disebutkan, man aqala nadiman safqatahu aqallahu ashratuhu yaum al-qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan daripada seorang yang merasa menyesal dari jual belinya, maka Allah akan menyelamatkan dari tergelincir daripada hari, pada hari kiamat. Jadi termasuk orang ni, termasuk juga orang yang ihsan dalam muamalat, orang yang mencapai tahap orang yang baik dalam muamalat, iaitu ada redha. Kalau urusan jual beli itu tiba-tiba berlaku pembatalan jual beli sebab satu pihak ni mungkin dia rasa rugi, mungkin dia bincang-bincang anak tak jadilah, anak saya cakap harga tu tinggi sangat, contohnya. Keenam, taklah dalam bermuamalat dengan golongan kaum fakir miskin diniatkan untuk memberi kelonggaran. Jadi ketika perjanjian bahawa pembayaran akan dibuat kemudian, lalu hatinya berazam tidak akan menagih jika mereka masih belum berkemampuan untuk membayar. Niat kita ni kalau kita berurusan dengan fakir miskin, jadi kita pun dalam hati kita, tak apalah, so ada duit bayar kan, tak ada soalan, ataupun tak kisah bila-bila boleh bayar. Lalu hatinya berazam tidak akan menagih, tak apa kan, nak pergi setiap minggu nak pergi tuntut, bayarlah. Jika mereka masih belum berkemampuan untuk membayar. Di antara orang-orang salaf dahulu, ramai sekali peniaga yang sentiasa berkata kepada kaum fakir miskin supaya mengambil apa saja yang diperlukan, ambillah. Kepada mereka ini dikatakan, sekiranya sudah mampu bayar, bayar. Sila berikan harga yang telah diambil. Tetapi anda kata belum mampu, maka apa-apa yang telah dibawanya itu dianggap sebagai satu yang halal atau sedekah yang diberi kepada orang salah dulu kan, orang miskin dapat ambil. So ada, kau ada ni bayar. Tapi hari ni masalahnya apa, tengok dalam Facebook cuti jalan, tukar kereta baru, hutang tak bayar, tu masalah. Beginilah berbagai-bagai jalan dan cara perniagaan orang-orang salaf. Pendeknya, berniaga adalah merupakan ujian bagi seseorang, sebab di situlah diuji seseorang dalam perkara agama serta kewarakan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala.
contohnya macam dalam PKP ini. Setengah tu rumah sewa pun dia tak apalah untuk sebulan dua bulan ni. Biar dulu lah. Kita tahu dalam perusahaan. Ini orang yang kategori orang yang ihsan dalam muamalat. Sikap dan perhatian peniaga terhadap agama. Seseorang peniaga tidak sepatutnya melalaikan atau mengurangkan perhatiannya tentang urusan akhirat semata-mata kerana kesibukan oleh urusan hidup dan dunia. Jikalau perkara ini terjadi, maka itu bererti bahawa usianya akan hilang usia dan perniagaannya akan membawa kerugian yang besar bagi diri. Sibuk dengan niaga, semayang pun tinggal. Sesungguhnya keuntungan yang telah dilepaskan olehnya dalam urusan akhirat tidak dapat sama sekali disamakan dengan keuntungan yang telah diperolehinya dalam urusan dunia. Jadi peniaga yang demikian ini samalah halnya dengan seorang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Dia beli kehidupan dunia dengan akhirat. Dia sanggup korbankan akhirat demi untuk dunia. Berapa ramai hari ini sibuk dengan urusan dunia, semayang tahuan. Oleh sebab itu, seseorang yang berakal dan suka menggunakan fikirannya akan merasa belas kasihan kepada dirinya sendiri. Cara belas kasihan pada diri sendiri itulah yang dapat melindungi modal atau hartanya dan menekankan penekanan mestilah diberikan kepada agama. Dan perniagaan yang dijalankan itu mestilah berlandaskan apa-apa yang telah digariskan oleh Islam. Perhatikan kecenderungan dan keprihatinan terhadap agama akan dapat dilaksanakan apabila tujuh perkara di bawah dapat dipenuhi. Perkara itu ialah niat yang baik dalam memulakan atau membuka perniagaan. Niat, apa niat kita nak kalau kita niaga? Maksud utamanya ialah supaya dirinya terhindar daripada memperolehi rezeki dengan jalan meminta-minta dari orang lain. Juga bermaksud untuk menahan ketamakan pada dirinya agar tidak menginginkan harta milik orang lain. Apa niat kita niaga? Niat kita pasal niaga, kita bukan niaga tapi tak apa, kita baca lah. Kalau kita niaga, apa niat kita niaga? Supaya kita ni dapat rezeki dengan cara tidak meminta-minta. Kemudian yang kedua, dengan supaya kita ni menahan ketamakan daripada nakkan orang lain punya. Kita cari kita punya sendiri agar tidak menginginkan harta milik orang lain. Merasa cukup dengan apa yang diperolehinya dengan jalan halal dari orang lain. Selanjutnya, dengan rezeki yang telah diperolehinya tadi dapat digunakan untuk menunaikan kewajipan agama yang dibebankan kepadanya dan dapat memenuhi keperluan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Agar dengan demikian itu, ia digolongkan di kalangan orang-orang yang berjihad, berjuang dan berkorban untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah berlaku jujur dalam perniagaan. Mengatakan apa sahaja yang benar terhadap sesama kaum muslimin. Hendaklah ia menyayangi sesama saudaranya yang seagama seperti mana dia mengharapkan agar dirinya disayangi oleh mereka. Juga adalah berniat untuk berlaku adil dan baik dalam muamalatnya sebagaimana telah disebutkan dalam huraian di atas. Bahkan lebih dari itu, adalah dia berniat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama sekali, niat niaga itu untuk apa? Niat niaga untuk, kalau niaga ni niat niaga supaya dia tak meminta-minta. Yang kedua, supaya dia tidak sibuk dengan harta orang lain, dia cari dia punya sendiri. Kemudian yang ketiga, niat dia berniaga ni untuk berlaku adil dan buat baik dalam berlaku baik dalam muamalat sebagaimana telah disebutkan dalam huraian atas. Bahkan lebih dari itu, adalah ia berniat untuk menegakkan amar ma'ruf, iaitu mengajak kebaikan serta nahi mungkar, iaitu mencegah keburukan. Ini adalah dilakukan olehnya dalam persekitaran perniagaan atau di jalan raya yang berhampiran dengan premisnya. Apabila maksud serta niat di atas dapat diamalkan dengan baik, maka itu bererti dia telah menunaikan amalannya untuk menuju kepada jalan akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sekiranya memperoleh keuntungan di dunia, maka dianggap sebagai tambahan kurniaan Allah. Dan jika dia mengalami kerugian kerana berlaku jujur dan amanah semasa di dunia, maka sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keuntungan kepada dia di akhirat. Panjanglah pula kita ni. Saya skip berkaitan dengan muamalat sebab ni apa? Cerita
negeri halal dan haram, keutamaan halal dan keburukan haram. Kulu min thayyib, kulu min thayyibati wa'malu shalihan, makanlah dari benda yang baik lagi halal dan kerjakan amal soleh. Dalam ayat di atas kita diperintahkan untuk makan dari makanan yang baik dan suci sahaja. Ini dalam bab keutamaan halal dan haram. Al halalul bayyin wal haramul bayyin. Haram al halalul bayyin, halal itu nyata halal dan haram itu nyata haram. Dan Allah perintahkan kulu min thayyibati wa'malu solihan, makanlah dari benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Bukan sahaja halal tetapi benda yang kita makan itu adalah baik. Allah Subhanahu taala berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan cara jalan yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah, iaitu jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang, jika benar kamu orang yang beriman. Allah sebut, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa maksud takwa kepada Allah? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bertakwa kepada Allah ni maksudnya kita meninggalkan perkara yang Allah tegah dan kita melakukan perkara yang Allah suruh. Jadi melakukan perkara yang, meninggalkan perkara yang Allah tegah, termasuk juga meninggalkan dosa-dosa, sama ada dosa itu dosa zahir ataupun dosa batin. Kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa bukan sekadar dia meninggalkan maksiat yang zahir, tetapi dia juga meninggalkan maksiat yang batin. Apakah maksiat yang batin? Maksiat yang batin ni contohnya dia rasa diri dia sombong, dia rasa dia rasa ujub, dia riak, dia takabur, dia ada sifat dengki. Innal hasanat ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar wal hatab. Sesungguhnya innal hasadah, sesungguhnya hasad itu akan memakan segala amal-amal kebaikan kita. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang bertakwa bukan saja meninggalkan maksiat yang zahir, malah dia juga meninggalkan maksiat yang batin. Rengki, sombong, takabur, ujub, riya dan sebagainya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wazaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah, iaitu jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang, jika benar kamu orang-orang beriman. Surah Al-Baqarah. Dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul. Dalam kitab Tazkirah berkaitan dengan suasana di padang mahsyar, orang yang makan riba di padang mahsyar nanti, dia punya perut dia sebesar, berjalan dalam keadaan membawa perut yang besar, perut sebesar rumah orang yang makan riba. Kemudian diteruskan pula dengan ayat yang berbunyi, wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum. Artinya, dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu, iaitu yang sebenarnya, ialah pokok asal harta kamu. Kalau betul kamu bertaubat, maka hak kamu yang pokok asal itu.
yang riba tadi. Yang riba tadi apa? Kena ni ya, balik, kena pulang balik. Kan? Kalau betul kita bertaubat, macam contohnya, kalau betul kita bertaubat dalam kalau betul kita bertaubat tahu dengan taubatan nasuha, maka kita kalau orang tu sebelum dia tak sembahyang, dia sembahyang, kemudian yang sembahyang yang ditinggalkan dulu dia kena qada. Kalau betul satu orang tu dia bertaubat, dosa-dosa dengan orang tu dia kena minta maaf, kemudian dia, kalau ada harta-harta yang dia ambil, dia kena pulangkan lagi. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok, yang lain tu kena pulangkan lagi. Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam ayat lainnya, wa man ada faulaika ashabun nar, dan sesiapa yang telah mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat-ayat di atas, pada permulaannya Allah SWT telah mengancam para pemakan riba bahawa mereka akan diperangi oleh Allah dan akhirnya mereka akan dicampakkan ke dalam seksa api neraka. Perihal ayat-ayat yang berhubung dengan persoalan halal dan haram itu amat banyak sehingga tidak dapat dihitungkan lagi. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah di atas, misalnya telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Talabul halal faridatun ala kulli muslimin." Mencari yang halal adalah wajib bagi orang-orang Islam. Mencari yang halal itu adalah wajib. Contohnya hari ini ada produk-produk daripada orang Islam yang sah halal, maka wajib kita cari yang halal. Hari ini kalau ada perbank Islam pinjaman cara Islam, maka kita wajib kita cari gunakan perbank secara Islam. Hari ini kalau KDSP dia ada dua, satu yang patuh syariah dan satu yang konvensional, maka dalam keadaan hari ini wajib kita berpindah kepada yang Islami. Walaupun orang kata bank Islam hari ini pun masih lagi belum Islami, kan? Tapi kita dah ada pilihan. Begitu juga dengan takaful dan sebagainya, insurans dan takaful. Maka wajib kita, sebab dah ada pilihan hari ini, wajib kita lari kepada yang Islami. Pinjaman pun macam tu juga. Walaupun kita tengok pinjaman tu bentuk cara dia lagi mahal, tetapi dia kaedah tu menyebabkan pinjaman tu jadi halal. Macam kita buat pinjaman, sekarang ni punya pinjaman, kita akad tu dengan benda, barang. Contohnya kita pinjam RM5,000, akad tu dengan dia punya kaedah akad tu, jual beli komputer lah, perabot lah, padahal tak ada pun, tapi jual, akad kita tu menyebabkan hutang kita tu tidak jadi riba, tetapi dia jadi bentuk yang halal. Ha, itu kerja orang apa, bahagian syariah punya, bahagian bank lah. Tapi dalam suasana hari ini, bila dah ada pilihan, maka wajib kita pergi ke yang berbentuk Islami. Kerana apa Nabi kata mencari yang halal itu adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Sebagian ahli ulama memberikan tafsirannya mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya mencari ilmu pengetahuan adalah wajib bagi setiap orang Islam. Yang dimaksudkan ialah ilmu pengetahuan dalam perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Jadi dua hadis di atas itu selari dengan tujuan dan maksudnya. Pendapat di atas itu didasarkan pada sebuah hadis lain yang sabda Rasulullah SAW menyebut perihal seorang yang sangat tamak dan rakus terhadap dunia, iaitu sabdanya, Rabba ash'atha'af barafi asfari mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa uziya bil harami yarfa'u yadayhi fa yaqulu ya rab fa ana yustajabu lahu. Ada seorang yang kusut masai berdebu serta sentiasa mengembara, makanannya adalah makanan yang haram, pakaiannya adalah pakaian haram, dibesarkan dengan harta yang haram, lalu dia mengangkat tangan keduanya
sambil mengucap, ya Tuhanku, ya Tuhanku, bagaimanakah orang yang demikian itu dapat dikabulkan permintaannya, permohonannya, sedangkan dia makan makanan yang haram, pakaian dia pakaian haram, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah, bagaimanakah orang yang masuk dalam diri dia perkara-perkara yang haram nak dikabulkan doa dia. Maka antara punca sebab doa tidak dimakbulkan ialah kerana diri kita tu banyak masuk perkara-perkara yang haram. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih utama untuknya. Tentang asal daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat disebutkan antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada suatu hari minum seteguk susu yang diperoleh oleh seorang dari hamba sahayanya hasil dari tenungannya. Sayyidina Abu Bakar ni, dia minum susu tu daripada dia punya hamba saya ni pula dapat susu ni tadi daripada hasil pekerjaan dia sebagai, maknanya dia boleh tenung nasib orang. Bila dia tenung nasib, orang bagi dia susu. Susu ni pula Sayyidina Abu Bakar minum. Dia macam kita lah hari ni kan. Orang ni dapat duit daripada hasil judi, pertaruhan. Kemudian dia pula beli makanan kat kita, kita pun makan. Kemudian bila selesai minum, ia bertanya, dari mana dia memperoleh susu tadi? Hamba saya itu menjawab, saya memberikan ramalan, iaitu tenungan kepada satu kumpulan manusia, lalu sebagai rupanya saya diberikan susu. Mendengar jawapan itu, beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memasukkan jari dalam mulut dan berusaha agar susu tadi dimuntahkan, dan menceritakan kejadian ini, mengatakan beliau terus muntah-muntah sehingga saya menyangka bahawa beliau akan meninggal dunia kerana setelah selesai muntah, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu berdoa, ya Allah, aku mohon kebebasan padamu dari makanan yang telah dibawa oleh urat-urat tubuh serta yang sudah bercampur aduk dalam perut. Sebab bukan dia yang ambil daripada sumber yang haram tu, dia punya hamba saya tu, tapi dia tahu punca datang susu ni daripada tenung nasib tadi, maka dia muntah balik. Sahabat Umar radhiyallahu anhu juga pernah minum susu dari seekor unta sedekah, lalu dia merasa terkeliru, lalu dimasukkan jarinya dalam berusaha memuntahkan sehingga bersih perutnya. Seorang ulama bernama Sahal Tusari berkata, seorang hamba itu belum lagi mencapai hakikat keimanan sehingga dia memiliki 4 perkara, iaitu menunaikan segala kefarduan dengan berpandukan sunnah, kedua makan apa yang halal dengan dasar wara', iaitu takwa yang sebenar-benar, ketiga menjauhi segala larangan agama baik zahir atau batin, serta sabar mengerjakan segala suruhan dan larangan sebagaimana di atas tadi sehingga meninggal dunia. Satu orang belum dikatakan mencapai tahap hakikat keimanan sampailah dia memiliki, pertama sekali dia melakukan ibadat mengikut sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpandukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan ibadat berpandukan sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dia makan makanan yang halal dengan dasar wara'. Wara' ni maknanya dia meninggalkan yang syubhah pun ditinggal. Dan yang ketiga, dia jauhkan perkara yang dilarang oleh agama sama ada zahir ataupun batin. Maknanya dia meninggalkan maksiat sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Dan yang ketiga, dia sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Sampailah dia meninggal dunia. Bashir Al-Hafi rahimahullah ta'ala, seorang yang sangat warak, pernah ditanya oleh kawannya, apakah yang saudara makan? Dia menjawab, sama saja dengan apa yang kamu semua makan, itu jugalah saya makan. Tetapi seseorang yang makan sambil
Tetapi seseorang yang makan sambil menangis tidaklah sama nilainya dengan seorang yang makan sambil ketawa. Ia berkata, ada tangan yang lebih pendek dari tangan yang lain. Bahkan ada pula yang suapan lebih kecil dari suapan yang lain. Sebagaimana yang tersebut di atas, itulah cara orang yang salah menjaga dirinya dari harta-harta syubhat. Itu perkara yang masih sama dan tidak dapat dipastikan tentang halal dan haram. Orang tanya macam mana dia makan. Dia kata macam orang lain juga. Makan macam orang lain juga. Tetapi tak sama. Orang yang makan dalam keadaan menangis, dia makan dalam keadaan menangis dengan orang makan dalam keadaan ketawa. Maksudnya ada orang makan tu dalam keadaan menangis, takut, takut apa yang dimasuk dalam perut itu, kot-kot masuk perkara yang makanan yang syubhat. Ada orang makan makan dalam keadaan ketawa. Maksudnya dia sapu dia. Halal sapu, haram pun sapu, syubhat pun sapu. Tak sama dia tu. Sebagaimana yang tersebut di atas, itulah cara orang yang salah menjaga diri daripada harta-harta syubhat. Perkara yang masih sama dan tidak dapat dipastikan tentang halal dan haram. Wallahu a'lam. Kerana kita tengok, iaitu benda halal dan pembahagian. Benda halal dan pembahagian. Banyak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi nahalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuhla bil awaidu wa tunadu bil rahaibu wa husnul Allahumma shalli
اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selepas isyak kita sambung dengan